Bandara Dr. Ferdinand Luman Tobing sampai saat ini masih tetap melayani maskapai karena dari awal memang tidak ada instruksi untuk penutupan bandara. Hanya saja per tanggal 8 Mei kemarin itu ada surat edaran dari Dirjen Perhubungan Udara tentang kelonggaran untuk beroperasinya kembali maskapai yang ada di yang akan beroperasi di bandara kita. Hanya saja sampai saat ini pihak maskapai masih membuka dan mengusulkan slot time, artinya jadwal itu masih mereka usulkan. Tetapi kendala yang mereka alami saat ini itu adalah jumlah penumpang, sehingga mungkin mereka cancel terus hingga saat ini. Artinya mereka sudah mengajukan akan melayani rute penerbangan kemarin, cuman penumpangnya aja yang nggak ada begitu. Iya, benar. Mereka sudah beberapa kali, sudah sejak mulai tanggal 8, tanggal 9 kemarin sudah mengusulkan slot time, persiapan untuk terbang kemari. Hanya saja sampai saat ini mereka masih belum mendapatkan penumpang gitu. Seperti itu kira-kira. Ini bandara ini sudah sejak kapan kondisinya seperti ini, Pak Billy? Sejak musim virus kemarin itu sudah mulai, hanya saja bandara ini tidak ada penerbangan, bukan tidak beroperasi ya, artinya tidak ada penerbangan sejak tanggal 24 April kemarin, sejak surat edaran dari pemerintah pusat untuk menunda ataupun mengurangi kegiatan operasional penerbangan. Khususnya operasional penerbangan lah gitu. Kalau untuk yang lainnya, misalnya pemerintah, apakah memang ada dilayani seperti itu? Ya, kalau kita ini tetap beroperasi karena kita harus tetap buka bandara ini untuk melayani penerbangan darurat, kargo itu tetap kita layani, penerbangan VVIP itu wajib kita layani.